Yowis, kita mau gak mau mesti push aja ini. Biar menang. Ayo, gas gue. Halo guys. Meninggoy kan? Sini kau. Malah dia yang meninggal. Mampus kau. Halo kamu super, kembali lagi di channel YouTube saya Zona Dompet yang hanya dua. Oke, kali kita bakal bikin ya seperti biasa review skin. Di sini saya main klasikan saja, soalnya ya gak ada hero tamu coy. Tapi di sini kita bakal bikin ke review skinnya di klasik dia. Dan di sini kita kedatangan skin ini udah lama juga, skin gratis yaitu Tamus Abyss Reaper. Kenapa saya baru bikin sekarang? Soalnya ya saya bingung juga coy. Ini tuh sebenarnya kemarin tuh saya pas ranked gak sengaja lihat musuh yang pakai skin ini dan ternyata lumayan coy. Jadi ini bukan first impression, tapi ya saya bakal pengen juga lihat gimana pas saya mainin game Tamus ini ya, pakai Tamus ini dengan skin terbarunya coy. Dan di sini saya bermain berdua ya bersama si Agung coy. Tapi di sini teman-teman epic semua loh. Untung kita klasikan ya. Soalnya saya gak ada iniannya cuy, gak ada hero tamusnya, makanya saya gak bisa ranked cuy. Kalau bisa ranked saya bisa bagi ranked juga ini. Oke, seperti biasa kita bakal ke side lane ya. Aduh, ini saya kayaknya salah pakai ini dah. Salah cuy. Salah pakai inian cuy. Sekil. Sekil lagi. Emblem, maksudnya emblem yang ini fighter. Biar mantap-mantap tuh yang fighter sih. Halo guys. Nah, ini mah klasikan gampang. Bajingan cuy. Bajingan. Execute ya tuh. Ternyata Natalianya execute juga cuy. Oke. Kita lihat aja di sini buat skill pertama. Ya sebenarnya mau kemana lagi ya, sebenarnya skin gratis nih cuman ngubah warna doang coy. Yang awalnya Tamus tuh warna merah, sekarang berubah jadi warna ungu-ungu gini. Dan di sini wah keren. Ini kalau misalkan kalian mau, saya nanti bakal bikin juga tutorial gimana cara pakai hero Tamus ini ya. Soalnya ya agak gimana coy, bikin tutorial tuh susah-susah gimana gitu loh. Put. Wajingan. Masuk bertiga dong, kirain sendiri. Biarin dah. Oke. Kirain saya bolanya juga bakal berubah coy bentukannya ya, cuman di sini kayaknya enggak dah. Di sini cuman ya kayaknya cuman warna doang sih. Ada bapak-bapak teman-teman sih, cuman warna doang sih. Komen saya ya, ini kalau dilihat-lihat tuh kayaknya warnanya doang coy, jadi warna ungu. Tetet. Sabar. Tuh. Sip. Ini Natalia suruh attack. Walah, sumpah loh. Kenapa teman sama saya? Ya ilah, ini Natalianya diem, yang lainnya diem. Wah, ini gak bener sih. Kalau gak apa-apa coy, ini menang kalah juga saya bakal tetap upload. Saya di sini saya cuman pengen lihat skin-skinnya, apa tuh efek-efeknya. Dan sepertinya itu efeknya ya cuman kayak gini doang cuy, cuman mengubah warna. Dan ini kan ya mau gak mau ya, ini skin gratis gak banyak terlalu inian cuy. Masalahnya bukan skin epic juga ya, kalau misalnya kalian pengen yang ada efeknya gimana-gimana itu ya skin epic coy. Jangan skin biasa. Maksud gue banget giginya cuy, balik dulu. Oh, tapi sih ini keren juga sih ininya ya, si Tamusnya ya. Kalau dari segi bentukannya sih keren cuy, asli cuy. Tapi buat efek damage kayaknya enggak dah, ini biasa aja sih. Kalau saya jujur sih ini biasa aja sih, tapi ya lumayan lah ya. Ini kan kita dapatnya gratis coy. Makasih loh ini Mutun loh, dapat skin gratis lagi kita. Terus nanti juga bakal ada hero gratis yaitu si Bendetta lah. Ah, saya juga gak tahu namanya tuh. Kayaknya Bendetta dah. Itu hero assassin yang gratis coy, perahiaan 1 miliar download apa? Ya, kayaknya saya agak-agak lupa cuy. Pokoknya perayaan apa dan Muntuni ngasih hero gratis cuy. Lumayan cuy.
lumayan. Mampus kau. Gak apa-apa, Tamus nih emang early ini gak terlalu kuat. Masalah saya juga pakainya assassin coy. Kalau misalkan pakainya fighter sih bakal tebel banget ini Tamus nih. Nih kan. Mampus. Meninggal kan. Walah, malah kabur dia. Sini dong, hei. Mampus. Meninggoy. Bisa juga kita nih, sabar. Ini kalau berhubung saya udah nanggung pakai assassin, apa kita ganti aja, Pak? Ini kayaknya buildnya salah coy, saya gak biasa pakai Tamus kayak gini coy. Jadi kalau misalkan dia jadi, dia bisa jadi core juga coy. Cuman halo, ya nggak terlalu... Halo dong. Apa kau? Sini kau. Sini kau. Sakit kan? Sakit kan? Walah, gimana sih teman-teman saya coy, pada mati semua loh. Nah balik dulu, gak akan bener coy, pasti kesini coy. Ya cari maniak maksudnya nih, Karinanya nih. Kalau misalkan kalian gak ambil, dia bakal sih satunya bakal terus maju kayak gitu cuy. Kalau misalkan kita langsung ambil, cuk, nah ini bakal langsung kayak dapetin damage lagi cuy. Nah, mampus. Wah dia mati anjir. Kegengking, pada kita yang kegengking tapi dia yang mati. Gimana ini? Oke. Makanya gengking tuh pas darah banyak coy. Gengking darah dikit mah ya mati sendiri lah. Apa coba ini? Klasikan aja kok. Cuma nih gimana ya, ini terlalu banyak bot jadi main ML ini. Jadi sampai kayak klasikan aja sampai mesti menyerah gitu loh. Buat apa coba, ini kan klasikan coy. Nah ini agak pilek ya, makanya nih agak bindeng-bindeng coy, sebelah coy hidung saya. Tapi jangan salah, ini bukan Konoha ya. Ini saya gak Konoha kok. Saya gak ada keluar rumah masalahnya cuy, gak ada keluar kota ya. Oke, berhubung mereka ramai di bawah ya wis. Ini sih ya mau gimana lagi ya, epic cuy, teman-teman kita epic semua loh. Ya wis, kita mau gak mau mesti push aja ini, biar menang. Ayo gas gue. Halo guys. Meninggoy kan? Sini kau. Malah dia yang meninggal. Mampus kau. Jadi mesti yang ya nyicil-nyicil lah. Bapak, teman-teman. Nyicil-nyicil lah. Jadi kalian juga bisa lihat sendiri coy ya. Nah, ini lawan Balmon sih gampang sih. Meninggol. Sip. Mantap gak tuh? Gila gak tuh Tamus nih? Gila emang Tamus nih. Sebenarnya masih OP sih. Di MPL aja kalau misalkan kalian kemarin perhatiin, ya banyak tim yang pakai Tamus coy. Buat lawan kayak si Yujong, pengganti Yujong ya. Pengganti Yujong, Uranus nih. Ya mungkin pilihan ketiga lah. Yang pasti sih pilihan pertama tuh kalau misalkan side lane ya pasti Yuzhong. Kalau misalkan Holid, kayaknya Holid lebih ke tank dan Hila juga lebih ke tank cuy. Kalau misalkan side lane tuh kayaknya lebih ke Tamus, Yuzhong sama Uranus coy, satu lagi coy. Alright. Sakit sini. Malah. Ninggoy. Walah, suasu. Bajingan, cok. Alright guys, kita udah hidup lagi. Kita mati 4 kali dong ya. Allah, klasikan doang mati 4 kali tapi duit kita 10.000 dong. Udah gak paham dah ini, cuy. Sumpah. Udah tidak paham saya ini. Ini ada magenya juga kok. Magenya cuma satu kok. Yaudah, gini dah. Tahan cuy.
Ayo dong, tahan dong. Yo, attack, attack, bos. Meninggoy. Meninggoy. Masuk, ditendang, bajingan, bajingan. Alah. Ditendang dong. Karina sama Karin doang sih, cuman ya sakit juga. Nice. Ada bapak-bapak teman-teman. Balik aja cuy, balik aja, balik aja. Wala tuh, tuh. Oke. Okay. Yo, attack aja, bos. Link pasti habis energi sih dia. Lord Cemen bacot. Masa klasikan doang, coy. Enggak usah lama-lama, ini 18 menit loh. Mampus. Udah menang cuy. Alright. Gak apa-apa cuy. Saya emang kenapa saya carinya di klasik, soalnya gak ada hero nya cuy. Saya gak punya tamu cuy. Sebenarnya ini akun baru. Kemarin saya lebih memilih buat beli hero-hero yang baru cuy. Kalau hero-hero yang lama saya skip aja cuy. Mungkin kalau misalkan dapat ada skin baru, saya bakal reviewnya di klasikan cuy. Jadi lebih bisa apa ya namanya ya, lebih bisa fokus juga buat liatin efek-efeknya coy. Sebenarnya ya kalau misalkan di ranked kan ya, daripada rank saya turun lagi nge-push malah turun, tidak bisa. Oke, pokoknya ini untuk efeknya ya, cuman merubah warna doang coy, dari warna dasar tamus itu merah menjadi warna ungu. Dan kalau misalkan tadi kalian lihat, sebenarnya kayak ini berhubung saya grafiknya tidak mentok kanan, jadi ini masih tengah-tengah, jadi ya mungkin nggak terlalu kelihatan buat efeknya sih ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat efeknya lebih detail, mungkin kalian mesti ubah ke apa nih, ke mode high frame, jadi yang ya pokoknya rata kanan coy, itu bakal kelihatan banget efeknya. Jadi buat episode kali ini kita segini dulu. Ini makasih banget yang sudah menonton, jangan lupa seperti biasa buat like, share, komen, dan subscribe nya untuk membantu terus perkembangan channel ini teman-teman. See you on next video. Goodbye.